tapi kalian cukup patungan ceban-ceban aja buat bawa pulang mixer ini. Di mixer ini sudah on board 2 channel wireless microphone. Bang, ada anti feedbacknya nggak mixer ini? Ada. Nah, jadi buat kalian yang nyari auto tune yang murah-murah, yang gampang banget dioperasiin ya, dinyalain, dimatiinnya gampang, nah pakai ini nih solusinya. Dar, balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio. Nah, di konten kali ini kita bakal ngebahas, bukan ngebahas sih sebenarnya, merespon dari postingan Instagram kita yang cukup ramai tentang mixer Recording Tech Pro Super RTX 6 Plus yang banyak banget tuh view-nya, komennya, bahkan mereka juga men-share-share ya postingan tersebut, yang artinya ada banyak nih yang penasaran tentang harganya, tentang fitur-fiturnya, tentang spesifikasinya, dan tentunya kita bakalan ngetes juga nih ya kualitas pre-amp dari mixer ini. Walaupun fitur-fiturnya sangat melimpah ya, tapi kalian cukup patungan ceban-ceban aja buat bawa pulang mixer ini. Nah, penasaran kan? Mixer yang murah ini kok fiturnya bisa banyak banget sih? Beneran nggak sih tuh fiturnya? Jadi langsung aja kita ambilin dulu nih barangnya. Ya, jadi ini dia untuk barangnya. Kita bakal bahas dulu dari segi build material dari mixer ini dan juga mikrofonnya ya. Kita lihat dulu dari segi desain. Ini sangat apa ya, sangat umum sekali ya, sangat general. Jadi tidak ada ciri khas yang cukup menggambarkan bahwa ini adalah Recording Tech Pro Super RTX 6. Tetapi ya wajar karena memang harganya murah ya. Di sekelasnya pun secara desain itu seperti ini. Cuma memang yang mengagetkan di sini kalau kita lihat dari build materialnya, untuk mixernya sendiri dia sudah full metal loh ya. Coba dengerin nih, gua pakai duit ya. Coba nih dengerin. Pinggirnya juga metal nih. Tuh kan, dengan mixer murah segini bahannya sudah oke banget ya. Dan juga untuk mikrofonnya, biasanya mikrofon murah itu dari segi bobot pun dia enteng banget. Tapi ini spesial ya, ini terlihat dan terasa seperti mikrofon yang lebih mahal ya. Dan di sini pun bahan material yang dipakai di mikrofonnya pun dia terbuat dari metal juga. Mau dengerin? Nih. Nah, dan sekarang kita bakal ngebahas tentang fitur-fitur, spesifikasi, dan yang pertama akan kita bahas adalah input dan outputnya. Ya, kita bakal lihat di sini. Ya, ini adalah mixer analog. Ya. Sesuai namanya, Pro Super RTX 6 Plus. Ini mixer 6 channel dengan 4 input mono dan 1 input stereo LR ya, jadi totalnya ada 6 input. Tapi nggak hanya input analog aja ya, di sini pun dia sudah support input USB dan juga input Bluetooth. Bahkan untuk mixer ini dia itu bisa dijadikan audio interface, walaupun memang audio interface ini terbacanya hanya USB audio aja dan tidak bisa merekam secara multitrack. Nah, kita lihat ya, balik lagi ke topik. Di bagian belakang di sini adalah tempat input outputnya semua. Nah, ini kita singkirkan dulu untuk antenanya ya. Nah, kita lihat di sini input dan output di bagian belakang untuk yang input mononya. Input mononya ini ada 4 dan dia menggunakan jack XLR combo yang dimana dia bisa XLR, bisa juga jack 1/4 in atau jack Akai. Khusus untuk yang jack Akai atau jack yang 1/4 in,
dia itu inputnya high Z ya, atau high impedance, yang dimana kalau misalkan kalian pengen nyolokin instrumen seperti gitar, piano, itu bisa kalian langsung colok menggunakan jack 1/4 atau jack Akai. Nah, untuk input yang XLR ini bisa kalian tambahkan untuk mikrofon dan segala macamnya. Kemudian untuk outputnya, di sini dia bisa XLR, bisa juga jack Akai atau jack 1/4 LR ya, jadi stereo. Kemudian dia juga ada AUX-nya, tapi AUX-nya dia cuma satu ya, AUX 1 dan juga AUX return. Selain tadi analog, di sini pun dia sudah dibekali dengan USB 2.0, yang dimana USB 2.0 ini bisa kita koneksikan ke PC maupun ke laptop, yang dimana nanti bakal terbaca itu device-nya adalah USB audio. Jadi tuh kan kalian bisa bayangin sendiri, ini bisa kita record menggunakan DAW. Dan juga kalau misalkan kalian membutuhkan input untuk live streaming, ya tinggal colok aja ke USB 2.0 ini. Nah, ngomong-ngomong soal record ya, dia pun selain lewat USB 2.0 ini, kita bisa record menggunakan flash disk. Ya, di sini ada USB nih di sampingnya ya. Ada USB, kalian bisa colok USB dan kalian bisa record on board langsung di mixer ini. Jadi tanpa PC, tanpa DAW, tanpa laptop, kalian bisa merecord hanya modal USB aja. Tuh kan, ini fitur yang jarang-jarang ada di mixer murah. Dan yang pastinya yang sering banget kalian butuhin nih, ya, dia sudah support Bluetooth juga, ya. Jadi kalian bisa langsung koneksikan nih ya, mau Bluetooth dari handphone, mau Bluetooth dari laptop, itu bisa. Tetapi ya, di sini kita bisa lihat dia punya input kontrol, di sini ada satu ya panelnya. Jadi kita hanya bisa milih mau input dari USB atau mau input dari Bluetooth yang bakal kita kirim. Jadi nggak bisa tuh dua-duanya ya. Jadi kita hanya bisa milih salah satu aja. Nah, itu dia untuk input dan outputnya. Sekarang kita bakal lihat ke bagian panel utamanya. Nah, di panel utama ini kita bakal lihat ada knob-knob apa aja sih di sini ya. Di sini kita bakal lihat dari yang paling atas di bagian channel mononya. Jadi masing-masing dari channel dia memiliki gain control sendiri-sendiri, dengan di sini ada indikator peak ya. Dan di sini pun dia sudah ada EQ-nya, jadi 3 band EQ, ada high, ada mid, dan juga ada low. Kemudian ada aux dan juga ada efek. Dan di sini ada panning atau balance. Dan di paling bawah ini ada level. Jadi levelnya itu dia modelnya knob ya, potensio ya, bukan fader. Dan kita lihat di bagian yang lainnya ya, untuk knob-knob yang lainnya. Untuk yang channel stereo, EQ-nya itu cuma ada dua. Jadi cuma ada high dan juga ada low. Kemudian ada aux dan juga ada level. Nah, di sini nggak ada balance ya, atau panning ya, di bagian stereo ini. Kemudian untuk knob-knob yang lainnya, di sini ada knob program dan juga ada parameter. Knob kedua ini, ini knob yang bisa kita operasikan ketika kita akan mengganti efek dari DSP yang ada di sini. Knob berikutnya ya, di sini ada knob aux dan juga aux return. Nah, untuk bagian bawahnya kita bisa lihat untuk knob-knob yang dioperasikan untuk input USB atau input Bluetooth ya. Di sini untuk EQ-nya dia juga hanya ada dua band EQ ya, cuma high dan juga low. Dan di bawahnya dia level. Nah, kemudian juga dia ada pengaturan untuk level dari special effect, dari headphone monitoring, dan juga ada master level untuk efek atau DSP-nya. Dan satu-satunya fader yang ada di sini hanya ada fader main LR-nya aja. Nah, tadi ketinggalan ya. Jadi di sini itu ya, untuk outputnya ada satu lagi, yaitu untuk headphone monitoring out. Jadi kita bisa direct monitoring. Ini menggunakan jack 1/4 juga, dan juga bisa ya menggunakan jack 3.5 mm. Dan spesialnya lagi memang di sini ya, di mixer ini sudah on board
2 channel wireless microphone. Dan ini kalian bisa lihat di bagian di atas dari output headphone. Di sini ada LED A dan B. Nah, ini menunjukkan channel dari microphone A dan juga microphone B yang nantinya kita bakal coba nih ya untuk mikrofonnya seperti apa. Oke, fitur-fitur yang lainnya juga yang ada di sini. Di sini dia ada namanya FBX. Nah, untuk kalian yang belum tahu FBX itu apa, ini adalah fitur untuk anti feedback. Jadi kalau misalkan nanya, "Bang, ada anti feedbacknya nggak mixer ini?" Ada nih ya, tinggal kalian pencet FBX untuk channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Itu semua sudah dibekali dengan anti feedback. Dan yang spesialnya lagi nih ya, kalau misalkan kalian pastinya sering lihat mixer yang kalau dia punya phantom power, dia itu hanya satu phantom power untuk semua channel. Di sini, di recording tag ini berbeda. Coba lihat di bagian belakang, dia punya phantom power sendiri-sendiri. Jadi setiap channel, kita bisa atur phantom powernya mau nyala atau mau mati. Jadi kalau misalkan kalian mix ya, punya microphone condenser, punya microphone dynamic ya, itu ya bisa aman ya. Kalian tinggal nyalain aja phantom power yang dimana channel kondensernya kalian colokin. Nah, itu pun ini fitur yang jarang-jarang juga nih ada di mixer yang harganya murah. Bahkan di mixer yang mahal pun itu masih aja tuh satu phantom power untuk semua channel. Nah, yang paling utama di sini adalah untuk kontrol fitur-fiturnya. Bagaimana sih kita untuk mengkoneksikan Bluetooth? Bagaimana sih untuk kita mengkoneksikan si USB ini? Di mana sih indikatornya? Nah, kita lihat nih di bagian atas. Di sini ada layar yang kecil ya, karena di sini memang di sini hanya ada menu-menu yang cukup simple yang kalian bisa atur. Nanti kita bakal nyalain dan kita bakal lihat menu-menunya seperti apa. Dan untuk fitur yang terakhir di sini, ini dia punya namanya Special Effect Zone. Yang tadi untuk di fadernya ada di bagian level yang paling kanan, di paling atas. Ini ada Special Effect Level dan ini adalah untuk pads levelnya. Dan segitu ya untuk secara fisik dan juga fitur-fiturnya dari mixer Recording Tech Pro Super RTX 6 ini. Dan kita lihat untuk mikrofonnya sekarang ya. Nah, di sini pun dia sudah ada merek dan juga tipenya. Recording Tech Pro Super RTX 6. Mikrofon ini kalian bisa menggunakan 2 baterai AA ya, jadi bisa pakai baterai yang pabrikan, bisa juga pakai baterai cas. Dan ini dia ketika kita buka dia nggak jatuh, jadi ada penahannya. Jadi seperti ini kita buka dia nggak jatuh. Dan di sini ada indikator untuk channel dan juga frekuensinya. Itu dia. Nah kalau kita lihat ya secara spesifikasi untuk mikrofonnya, dia ini adalah mikrofon dynamic dengan polar pattern cardioid. Taunya di mana? Taunya di sini nih. Di sini sudah ada lambangnya, lambang polar pattern cardioid. Nah, itu dia untuk mikrofonnya. Sekarang kita bakal coba nyalain dan juga kita bakal tes beberapa fitur yang tadi kita sudah kasih tahu ke kalian dari efek-efeknya. Gimana sih cara nyalain efeknya? Gimana sih kita cara untuk mengkoneksikan Bluetooth-nya? Lalu habis itu kita bakalan ngetes juga kualitas suaranya seperti apa. Oke, ini dia masuk ke segmen selanjutnya. Ini mixernya sudah kita nyalakan. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kita itu hanya mengeluarkan via speaker aja. Satu nih, satu. Ini nggak ada input apa-apa. Kita menggunakan mikrofon wireless-nya. Ini nyala tuh dua ya, yang A dan yang B. Jadi kita menggunakan dua mikrofon. Coba mikrofon yang satunya. Cik cik cik. Mikrofon wireless ini antena ini nih. Nah, ini nih ya. Masuknya itu ke channel 4. 4. Benar. Jadi yang dipakai kalau misalkan kita mau nambah mikrofon cuma bisa nambah 3. Plus ininya. Plus untuk yang stereonya. Stereo. Tapi nih mas, kan ada tuh yang nanya nih, mixer ini, mixer
Power bukan. Nah, itu apa ya? Misinformasi ya, karena kita ngasih tahu di konten Instagram itu bahwa ini tuh sudah built in microphone wireless 2 channel. Nah, kalau yang power mixer biasanya kan kalau power mixer itu dia mereka itu punya speaker pasif. Betul. Pengen dicolok langsung ke mixer tanpa power. Karena mixernya itu sudah ada built in powernya. Yeah. Nah, kalau ini yang built in-nya itu adalah microphone wireless-nya, bukan powernya. Jadi kalau ditanya ini power mixer bukan? Ya tentu bukan. Nih, efeknya kita belum coba nih, Mas. Oke. Efeknya kita runtut satu-satu. Di sini udah ada kasih tahu. Ada hall, ada room, ada delay, ada pingpong, ada echo reverb, karaoke, pitch, chorus, tremolo, plugger, dan juga di sini yang terakhir ini yang spesial banget. Betul. Ada auto tune. Jarang banget didapetin untuk mixer. Biasanya ya, perlu vokal prosesor. Betul. Nah, apa ya? Jarang-jarang di mixer murah ada auto tune. Ya, kalau misalkan kalian pasti kalau misalkan dengar auto tune itu Antares gitu ya, yeah, yang profesionalnya. Kalau profesional kita ada merek dari Tascam tuh. Iya, tipenya TA1PP itu vokal prosesor plus auto tune Antares. Nah, ini budget murah nih. Cuma memang kayaknya auto tune-nya itu enggak selengkap. Selengkap dan sebagus yang auto tune yang profesional. Jadi ya kalau misalkan kalian cari auto tune yang simple-simple yang bisa tinggal pencet-pencet aja, enggak usah ngatur-ngatur nada dasar segala macem, ini solusinya. Pakai mixer dari Recording Tech Pro Super RTX 6. Nah, kita coba dulu apa namanya? Efek yang standarnya. Yang sering dipakai ya, yeah, bener ya? Betul. Standar yang sering dipakai di acara-acara. Itu nih echo reverb nih biasanya nih. Biar suaranya rada ini, rada berisi gitu ya. Betul. Walaupun ini kalau misalkan kalian dengar, ini suaranya jelas, ini polosan. Cik low 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 low. Ini kalau didengar karakter suaranya dia high-nya kurang ya. Ya, tinggal diatur nih, bisa nih. Coba kalau high-nya kita naikkan. Soalnya agak kurang nih kayaknya. Cek. Terlalu cempreng ya? Iya. Cek. Cek one, cek. Ini dinaikkan mungkin ya. Cek one, cek. Cek. Jadi emang karakter aslinya dia high-nya kurang tapi mid-nya cukup jelas di sini ya. Jadi kalau untuk artikulasi kayaknya cocok sih ya. Kita lanjut coba efek DSP-nya nih, Mas. Oke, ini kita coba yang echo reverb itu ada di 50-59 ya. Jadi dari 50 sampai 59 ya echo reverb. Nah, ini aja 58 aja. Kan cek. Nah, belum nyala kan? Belum nyala nih, Mas. Yang pertama nyalain dulu masternya. Nah, masternya sudah naik. Tinggal kita naikkan efek di channel. Cek, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara tahunan RW. Loh, cocok ini biasanya kalau di masjid buat baca Quran, selawatan. Atau acara RW. Iya, biasanya. Betul sekali. Nah, kita coba sedikit aja kasihnya ya. Supaya masih jelas gitu suaranya. Nah, gini pun udah cukup nih ya, sudah cukup jelas ya. Dan ada banyak banget di sini kita bakal coba yang kalau yang lain mungkin kalian juga udah sering dengar ya, cuma yang auto tune mungkin kalian pengen dengar juga nih, penasaran nih, mixer murah kok punya auto tune. Nanti kita coba kasih sampel suara untuk karaokean. Ya, tapi kita menggunakan coba auto tune. Kita coba dulu nih ngomong nih ya. Boleh, coba. Di 95 sampai 99. 98 aja. Ya kan?
Cek 1 2 3. Wih. Cek. Coba kita naikkan ya, ini kurang berasa nih. Cek 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 cek. Eh. Eh. Do. Do. Re. Si. Dia ada itunya ya, ada correction-nya. Kalian bisa dengar ya. Ada correction-nya. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan auto-tune yang profesional, beda banget dong. Beda ya. Beda beda kelasnya lah, beda yeah. Kelasnya. Karena yang pro itu kita perlu ulik-ulik, harus diatur. Iya, dia ada nada dasarnya. Betul. Ini kan udah terima beres nih, tinggal preset ya. Preset ya. Iya, hitungannya preset. Tinggal benar. Terima beres, udah ada presetnya, tinggal pakai doang. Nah, jadi buat kalian yang nyari auto tune yang murah-murah, yang gampang banget dioperasiin ya, dinyalain, dimatiinnya gampang, nah pakai ini nih solusinya. Bisa banget buat di rumah kayaknya ini, karaokean. Iya. Buat rumahan juga oke banget sih ini. Dan ini nih Mas, efek ada patch-nya nih. Oh iya, belum ini dicoba. Kita coba ya. Jadi coba nih, kita pencet. Nah, ini belum nyala nih. Wah, harus gimana tuh nyalainnya? Nah, di sini tadi kita udah dikasih tahu ya, ada fader namanya special effect. Nah, kita ini kita putar, tapi jangan banyak-banyak. Nah, ini suara kayak lagi main game. Iya, betul. Nah, ada lagi nih. Apa tuh? Binatang apa yang banyak duit? Burung? Bukan. Apa tuh? Beruang. Cuek. Nah, seperti itu. Jadi totalnya di sini ada 6. Ada ya. 6 special effect zone yang bisa dipakai. Ya, oke. Okay. Nah, tapi ini kita belum tahu ini efeknya itu bisa diganti atau enggak. Ya, betul. Dan sekarang bluetoothnya, bluetoothnya gimana sih cara ngituin bluetoothnya? Coba. Oke, kita siapkan dulu untuk handphonenya. Ini kita masuk ke menu, pencet menunya ini nih. Kita ambil ke led kanan satu, langsung enter, enternya yang ini. Nah, kita konekin. Kita masukkan bluetoothnya sini. Biasanya sih dia langsung auto sih. Pas gua coba juga dia langsung pairing sendiri tuh. Ada mix MP3 BT. Bluetooth-nya itu dia masuk ke bagian sini. Ada USB ya. Sebenarnya ini kita bisa milih mau kita menyetel via USB atau kita mau nyetel via Bluetooth. Jadi enggak bisa dua-duanya nih. Harus pilih salah satu. Iya, betul. Kebetulan kita pakai yang Bluetooth. Nah, kita levelnya itu ada di sini. Kita tinggal putar aja. Buat kalian yang suka ngebas-ngebas, nah, bisa kalian atur bassnya. Nah, biasanya mau yang horek-horekan ya, bassnya bisa kalian atur sini karena sudah ada EQ-nya. Itu dia ya, tadi ini bluetoothnya masih nyala, tuh kalian bisa dengar. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu tuh ya, untuk spesifikasi yang ada di mixer ini dan juga fitur-fiturnya seperti itu. Kekurangannya di sini gua langsung ngeh banget kekurangannya di mixer ini. Apa tuh Mas? PU meternya tuh. Oh iya. Cek bener. cek yaitu kurang akurat nih. Betul. Ini seperti kayak dipasang cuma fungsinya enggak ini, enggak akurat. Kayak speedometer tapi ini enggak jalan nih. Nah, kalau teriak, cek. Nah, cuma dia enggak akurat padahal ini nyala ini. Ini nyala cuma dia enggak naik. Itu kekurangan satu. Ya. Ini namanya juga murah lah. Oke lah, masih bisa dimaklumin. Iya betul. Oke, itu dia. Kita ngulik-ngulik mixer ini. Sekarang kita bakal coba.
kalau dipakai di karaoke pasti seneng banget dong punya mixer yang bisa karaoke, udah ada mikrofonnya 2 channel wireless lagi, suaranya pun bagus, walaupun memang high-nya menurut gua kurang ya, tapi ini udah cukup bagus dan suaranya jelas tuh, artikulasinya jelas, suaranya jelas, nggak ada kresek-kresek, nggak ada geremeng. Bisa, ini solusi ini buat kalian nih, fiturnya lengkap, fitur melimpah, harga merakyat. Oke, jadi sekarang waktunya kita bakalan ngetes ya karaoke tadi. Nah, yang pertama kita bakal coba polosan dulu tanpa efek, dan nanti kita bakal coba ada efek namanya auto tune, dan kita bakal lihat kualitas dari efeknya itu seperti apa dan kualitas polosannya seperti apa. Jadi langsung aja kita masuk ke tesnya. Ini sudah gua hubungkan ke YouTube lewat Bluetooth. Jadi langsung aja kita play. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku, kapan aku akan kembali lagi? Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan resah pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua sekarang kita coba nyalain ini efeknya ya. Nah, ini 98, pinnya belum nyala, kita naikin masternya dan kita naikin juga di channelnya C. Oke. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin bersama dirimu. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa, sudah simpan saja sedih. Kita coba ngetesnya. Nah, efeknya nyala kan, kalian bisa dengar sendiri. Jadi kita kecilkan dulu untuk itunya, dan ininya juga kita kecilkan ya supaya bisa lebih fokus. Nah,
Oke, sekarang kita coba cek ya, kalau kita setel musik gitu ya lewat Bluetooth. Nah, untuk kualitas suaranya seperti apa mixer ini? Nah, jadi seperti itu ya untuk konten kali ini ya. Gimana tuh? Dari segudang fitur-fitur yang ada di mixer ini dengan harga yang murah banget ya. Yang gue bilang kemarin di postingan Instagram dengan ceban-ceban aja kalian bisa bawa pulang mixer plus 2 channel microphone system. Dan tadi juga kita sudah buktikan fitur-fiturnya itu banyak dan bisa kita pakai juga. Bahkan ya di sini yang ini nggak habis pikir sih. Di mixer yang hanya harganya segini, dia punya efek di sini auto tune. Walaupun auto tune-nya itu ya auto tune auto tunan gitu ya, bukan yang memang profesional. Dia ya otomatis aja gitu dan kualitas suaranya pun kalian bisa dengar sendiri ya. Beda dengan auto tune yang memang dia kelasnya profesional ya. Ya wajar lah. Dengan harga segini dia punya auto tune. Ini mixer sih perlu diapresiasi banget sih ya. Ini kayaknya nggak tahu untungnya berapa ya. Dia punya fitur sebanyak ini. Dan juga kualitas material yang dipakai di sini. Ini sih kayak ini ya. Amal gitu ya, bukan jualan ya. Nah, jadi buat kalian yang pengen punya Recording Tech Pro Super RTX 6 Plus ini, kalian bisa langsung cek harganya di Tokopedia kita di Toko Sound Pro Audio. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita buat kalian yang belum subscribe. Jangan lupa komen-komen kalau kalian punya pertanyaan ataupun sanggahan. Dan jangan lupa untuk share-share juga ke teman kalian nih. Karena ini barang murah yang bisa didapatkan semua orang. Dan jangan lupa juga untuk nantikan konten-konten kita selanjutnya. Gua pamit dari Toko Sound Pro Audio.